Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku dari subuh. Ini aku beberes sekitar pukul 5:30 gitu ya teman-teman, setelah sholat subuh. Dan tadi aku udah beresin mainan anak aku, beresin kasur, lanjut nyapu. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Dan ini gak kerasa ya, cuacanya udah muncul gitu ya, mataharinya udah siang. Ini sekitar pukul 6:30 dan ini udah selesai ya beberesnya. Pas ngepelnya tuh gak aku rekap gitu ya teman-teman. Dan setelah ini aku mau jemur pakaian aku yang telah aku cuci pas subuh gitu. Lumayan banyak ya teman-temannya. Gimana nih teman-teman, udah pada beberes atau belum? Ayo aku temanin ya. Setelah nonton video aku, semoga teman-teman jadi semangat untuk beberesnya. Cucian selalu banyak ya teman-teman, tiap hari gak pernah berhenti gitu. Cucian selalu saja ada ya teman-teman. Ya namanya juga kehidupan ya teman-teman. Kalau rumah gak berantakan atau gak ada cucian, berarti gak ada kehidupan ya teman-teman. Lanjut, ini aku masih jemur-jemur nih. Jemurannya banyak gitu ya teman-teman. Dan ini cuacanya seger banget ya, pagi-pagi aku udah nyuci, nyaman gitu ya. Di kampung aku udaranya sejuk gitu. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oh ya teman-teman, di sini tuh ada pohon, ada rumah pohon gitu ya, maksudnya buatan Paksu ya. Beberapa hari ini Paksu tuh bikin rumah pohon, dan ini dia kayaknya udah 5 hari atau seminggu ya beliau mengerjakan ini sendirian gitu. Oh ya teman-teman, dan ini tuh aku di depan rumah aku suka ada tukang buah-buahan nih lewat. Jadi di kampung aku tuh enak ya, ada tukang sayur lewat di depan rumah, ada sayuran gitu, ada buah-buahan gitu maksudnya. Nih ada strawberry, melon, ada petai juga nih, lagi murmer katanya 3.000-an aja. Dan strawberry 10.000, melon 10.000, kalau jeruk tuh mahal ya teman-teman, sekitar 25.000 gitu ya sekilo. Dan ada juga salak nih, aku hanya beli ini aja. Aku pengennya beli strawberry, cuma kata Paksu tuh nggak usah lah, kayak katanya hasem gitu ya. Teman-teman tahu gak hasem? Hasem itu artinya asem gitu ya teman-teman. Dan ini yang aku beli hanya ini aja ya teman-teman. Kalau salak tuh murah ya teman-teman, 7.000-an gitu. Dan juga ada pisang ya tadi. Pisang tuh murah ya, 6.000 satu kilonya. Dan setelah ini tuh aku mau ke sawah ya, ini video pas di sore harinya. Aku mau panen kangkung gitu, lumayan ya teman-teman, ada yang pesen lagi nih beberapa iket gitu. Aku panennya satu karung aja ya teman-teman, dapatnya sih sekarung ya, tapi kalau udah dibersihin tuh jadi sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sedikit demi sedikit aku panenin gitu. Dan ini dia, alhamdulillah udah selesai. Aku tuh lanjut pas di malam hari ya teman-teman, mau ikat-ikat gitu. Dan ini suasana di sawah ya teman-teman, sejuk juga nih pas di sore hari cuacanya. Dan ini aku ke sawah bareng Paksu dan anak aku yang kecil, dia tuh selalu saja pengen ikut. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin nih terima kasih banyak yang udah mensubscribe channel aku, yang udah like komennya. Aku ucapkan terima kasih banyak, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku udah selesai ya panennya, dan setelah ini aku mau pulang gitu.
dan ini ada kucing gitu ya teman-teman, tiduran di sawah. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Semangat ya untuk menjalani hari-harinya sambil lihatin yang ijo-ijo ini ya teman-teman. Dan ini udah satu karung gitu ya teman-teman, tapi nggak dipadetin gitu ya, takutnya rusak gitu. Dan ini aktivitasku di malam hari nih teman-teman. Seperti biasa ya, aku selalu ikat-ikat kangkung tuh di malam hari, dan nanti tuh aku celupin gitu ya di wadah biar seger gitu si kangkungnya. Ini tuh aku dibantuin sama Pak Su ya tadi pas bersihinnya, dan pas ikat-ikat tuh sama ponakan aku aja, dia pengen ikutan katanya. Ya seperti ini ya suasana di malam hari di rumah aku tuh, suka banyak orang gitu, banyak sekali ponakan yang main kesini. Dan ini aku tuh mau jual ke tetangga aku ya teman-teman, katanya beliau pengen ikut jualan gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, aku kasih gitu dengan harga 1.500 gitu, dan beliau jual 2.500 gitu. Gak apa-apa ya teman-teman, keuntungannya hanya sedikit, yang penting berkah dan berjalan lancar gitu. Siapa nih yang suka sama sayur kangkung nih teman-teman, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini udah selesai ya pas ikat-ikatnya, dan udah aku celupin ke air dan siap untuk dijual gitu. Lumayan ya cari uang tambahan di kampung gitu dengan jualan seperti ini. Dan aku juga jualan aksesoris nih teman-teman, cuma belum aku kasih tahu ya ke teman-teman, tapi ada sih di video live aku pernah aku bongkar-bongkar tuh. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat ya di video live aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh aku. Jangan lupa untuk di like video, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak yang udah menonton dari awal sampai ke akhir. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.